to HSR Wheel. Kali ini gue lagi ada di acaranya Ertiga Solution ulang tahun yang kedua. Ini namanya Decobra. Tuh, Defense of Bogoraya nih guys. Di sini ngumpul dari beberapa chapter R3 Solution. Ada yang dari Bekasi, ada yang dari Depok, luar kotanya juga ada. Ada yang dari Lampung, Pekanbaru, dengan kota-kota Jawa yang lainnya juga. Nah nih, tuh line up dari mobil-mobilnya. Tuh, udah mulai ngantri untuk masuk ke sini nih. Karena acaranya bakal mulai di jam 10. Sekarang masih jam 9.30. Nih kita akan ngeliput acara ini. Dan ada juga tadi gue lihat ada yang pakai velg HSR. Mana dia? Mari kita lihat. Nah Om siapa nih Om? Om Abo panggilannya. Nah ini ada Om Abo. Om Abo, acara ulang tahun kita yang kedua tahun ini R3 Solution. Betul, betul. Ini dari mana aja sini Om? Kita kebenaran kalau dibilang dari Jabodetabek ya. Yang deket-deket aja. Cuma ada yang dari Riau pada datang ke sini. Udah datang. Berapa unit? Dia satu unit. Nah, mungkin karena keterbatasan jarak. Benar sekali, karena lumayan jauh. Mereka hadir, partisipasi begitu. Benar. Aja. Dan saya juga dari tim HSR nih. Aduh, terima kasih ya, banyak. Terima kasih Om. Kalau ada kekurangan dalam sambutan saya mohon maaf. Iya, sama-sama Om. Ini lagi line up juga nih Om, lagi pada mau masuk ya. Iya, ini belum semuanya ini. Belum semuanya? Iya. Jadi kalau pingin masuk ke sini, ikutin acara ini, itu registrasi dulu ya. Betul. Kita supaya rapi lah ya. Jadi nggak numpuk di dalam. Benar, itu pada ganti baju juga karena disediain bajunya biar samaan. Biar samaan. Itu. Kalau wanita di dalam aja ganti bajunya. Oh, benar. Kalau laki-laki tuh kayaknya ada yang langsung ganti di tempat itu kayaknya tuh. Kayaknya bekas preman itu. Oke Om, izin aku ke dalam Om ya. Sekali lagi izin Om. Ya. Mari kita ke dalam. Nah guys, di sini juga kita pajang mobil Ruby karena di sini acaranya di Kampung Abdi daerah Sentul. Ini sih Sentul yang di atas ya, jadi lebih perbukitan, udaranya adem. Dan ini Ruby bersebelahan sama Volvo. Kenapa? Karena dari anggota R3 Solution ini juga ada membernya yang mempunyai Volvo. Nah jadi dibawa tuh. Saya Volvo juga ada. Ada mobil Honda Jazz. Ini GD yang VTEC, pakai velg yang gue bilang HSR. Nih, nih velg HSR. Tuh, ada yang tahu ini velg HSR apa namanya? Silahkan komen di bawah karena gue bener-bener pingin nyaring. Yang benar jawabannya dua orang pemenang lah, gue kasih ya 2 orang pemenang. Yang benar jawabannya nanti gue lihat di komen, gue kasih baju dari HSR. Nah, gue udah di tengah-tengah mobil R3 yang namanya sama tapi beda bentuk. Kalian lebih suka yang mana? Yang di sebelah kanan gue atau di sebelah kiri gue nih? Ya, karena R3 ini sendiri sudah cukup lama di Indonesia, beredar pada tahun 2012. Dan sekarang bentuknya ini ada yang ganteng-ganteng nih. Kalau gue bilang kayak mirip Innova Zenix. Dan ada yang pakai velg HSR nggak sih di mobil R3 yang ada di sini? Kita lihat. Sebelah situ nggak ada. Nah ini nih, ini udah menggunakan velg HSR Wheel. Nih tuh. Nah untuk yang ini bisa, apa sih namanya Bal? Floating cap. Jadi dia tulisannya lurus terus ya, nggak muter, jadi HSR-nya tuh stabil. Nah itu. Ada yang pakai lagi nggak? Coba sini. Nah ini nih guys. Nih, ini ada HSR. Apa sih ini? Siak. Nah HSR Siak tuh, sampai baut rodanya udah menggunakan HSR dan kaliper covernya juga menggunakan dari HSR juga nih guys. Tapi dipermanis lagi sama ownernya. Ada stiker di sini yang bertulisan R3 dan Suzuki tuh. Jadi terkesan lebih sporty biar mata orang tuh tertuju pada mobilnya. Nah ini juga tuh udah ada chapter mana-mana aja nih. Nih Solution R3. Nah yang gue suka nih R3 itu dari belakang yang baru dia lebih semok dan lampunya ini lebih mewah tuh. Apalagi menurut gue R3 ini sendiri ya, di tahun sekarang nih sama tahun dulu pertama kali keluar tuh kan udah tarikan depan, dan dia udah PCD 5 dari zaman pertama kali keluar nih. R3 yang biasa nih itu udah PCD 5, sedangkan Avanza atau sedan yang terbaru itu baru PCD 5 nya baru tahun yang 2020 duluan mereka nih. Bermacam model aliran modifan di R3 ini, tapi tetap satu nama dan mereka tetap kompak, guys. Kayaknya di sini bakal datang banyak lagi mobilnya. Kita mau ke dalam karena acaranya kayaknya sebentar lagi akan dimulai. Mari kita ke dalam. Nah, kita tadi dari atas ini menuju tempat acaranya. Nah, ini disambut nih. Nah, ini untuk pendaftaran atau registrasi di sebelah sini. Selamat pagi, Om. Pagi, Om. Misi, Om. Ya. Om, ini sebelum aku ngisi, ya. Ini registrasinya gimana nih, Om? Nah, ini registrasi dari sini ada dua registrator, ya, ini dari member sama tamu. Oh, member sama tamu. Iya, ada di sini masing-masing, Om. Terus di sini juga kita menyediakan door prize juga, ada di sini. Door prize-nya ada juga ya? Luar biasa door prize-nya, macam-macam. Macam-macam, Om, ya. Pokoknya semua kebagian. Nah, ini udah berapa banyak yang udah datang? Daftar? Ini yang datang lumayan, Om. Ini udah mau hampir 40-an, Om. Sudah hampir 40 tamu, ya. Wah, capek. Acara kita sampai jam? Sampai selesai kita. Sampai selesai? Iya, siap. Tuh, guys. Ya. Terima kasih banyak nih, Om. Sama-sama, sekali lagi. Ini Sultan isi dulu ya. Iya, silakan, Om. Boleh. Ya, silakan, Om. Ini ambil satu dulu. Iya. Ya. Oh, nah. Siap. Nah, ini ada dua. Yang satu masukin sini. Oh, gitu. Nah, buat nanti kita... Nanti nomor berapa, Om? 189. 189. Oke, siap. Makasih banyak, Om. Nah, kita dapat nomor undian 189. Siapa tahu ada door prize yang bisa kita bawa pulang. Nah, nih guys, karena ini di acaranya kekeluargaan, family, jadi ada tempat bermainnya, ada tempat untuk anak-anaknya, dan sini juga ada tempat penginapannya. Jadi untuk chapter-chapter yang ingin nginap tuh bisa di sini juga sekalian. Kayaknya kita mau ke dalam. Kita handle ya. Jangan skip-skip. Nah, di sebelah situ ada yang lagi nyanyi-nyanyi dan ini ada yang lagi nyantai-nyantai. Kayaknya gue bakal nanya-nanya. Dari mana, Mas? Di sini bawa keluarga apa enggak? Ya, kita mau tanya. Om, mau nanya-nanya, Om, izin, Om. Iya, Om. Namanya siapa nih, Om? Om Fir. Om Fir dari chapter mana nih, Om? Saya Depok. Depok? Decobra. Datang ke acaranya yang di Bogor nih sama keluarga? Sama, biasanya sama keluarga, lagi kurang sehat. Lagi kurang sehat? Cuma anak doang. Cuma berdua doang? Cuma berdua. Waduh. Oke, terima kasih banyak nih, Om, ya, sekali lagi. Ya, terima kasih, teman-teman. Dari Depok. Nah, yang itu dari Depok. Kita lihat mana. Om, ya. Namanya siapa nih, Om? Kartadinata, Om. S81. Waduh. Om dari mana nih, Om? Dari Puncak, Om. Dari Puncak. Ya. Oh, berarti deket ya? Dekat. Kesini bawa keluarga? Bawa. Anak satu, anak dua, jadi 4 orang. Jadi 4 orang. Nginep di sini ya? Enggak. Tadi berangkat jam 8. Oh, jam 8. Dari Puncak. Dari Puncak. Iya. Nah, ini acara ini gimana menurut Om? Ya, semoga sukses lah, lancar selalu. Siap. Ya. Terima kasih banyak nih, Om. Ya, sama-sama. Nah, ini penting. Si Om nih kayaknya nih ketan-ketannya nih. Om, izin, Om. Ya, siap. Dengan Om siapa, Om? Om Andri. Om Andri. Om Andri dari mana nih, Om? Dari Bogor, Darmaga. Oh, berarti dari sini. Ya. Nah, untuk acara ini nih, Om, kita ngundang yang paling jauh kan dari Riau tuh. Iya. Nah, itu mereka satu mobil, sekeluarga apa gimana, Om? Kayaknya gabungan dari teman-teman di sana. Teman ada berapa kayaknya itu dari Riau? Hmm? 4 orang. 4 orang, Om, ya. Nggak salah sih, salah dengar ya. Dari cabnya. Gitu. Dan ini sekitar berapa orang, Om, yang bakal datang ke sini nih? Kita aja untuk pribumi ya. Ah, yang udah di sini? Ada sekitar 80, hampir 100 ya. Hampir 100 orang. Dan ini benar yang asli Bogor nih ada 100 orang. Ini bakal kita tungguin terus. Sampai sore dan nanti. Dari Batavia ada sekitar 30-an. Ya. Udah 130 tuh. Ya, belum yang lain-lain. Belum yang lain-lain. Ya, dari Kerawang, Bekasi. Oh, Kerawang, Bekasi ada juga. Depok. Oke deh Om, terima kasih banyak sekali lagi nih Om. Terima kasih Om. Nah, itu kayaknya ada yang mau nyanyi itu. Nah guys, ini 189 ini kayaknya door prize ya nih. Tuh, door prize ini. Gimana? Sultan bakal dapatnya nanti. Kita tungguin aja. Mana? MC-nya. Bang, saya mau nanya. Ini door prize ya? Ini door prize semua. Door prize semua? Semua, door prize. Jadi caranya nanti gimana sih ini? Diundi apa gimana? Diundi. Diundi? Kita kocok. Sebutin. Yang dapat. Monggo. Monggo. Oh, ini ada oli, ada sarung setir, ada part-part mobil juga ada. Spoiler ada. Ada speaker juga ada itu. Speaker. Roger juga. Wah, ada kayak lengkap lah itu, ada pembersih kaca. Semir ban juga ada ya. Iya. Acara kita mulai jam berapa? Acara sebentar lagi, Om. Sebentar lagi ya. Acara kita mulai. Oke, terima kasih banyak nih Om sekali lagi. Ya. Terima kasih banyak untuk Ertiga Solution yang udah ngasih penghargaan sama HSR Wheel karena ikut berpartisipasi dalam acara ulang tahun cabang atau chapter Bogornya bisa disebut Decobra. Nah ini acaranya lagi nyanyi, abis nyanyi seremonial dari lagu Ertiga Solution. Nah kita coba sekali lagi karena ini rame banget. Tuh, ini rame banget. Gimana suaranya? Yeah!